guys, info terkini hadir dengan berita Presiden Joko Widodo hari ini secara resmi melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Pria kelahiran Bandung 21 Desember 1964 ini merupakan jebolan Akademi Militer tahun 1987. Setelah lulus dari AKMIL, Jenderal Bintang 4 ini langsung bergabung dengan jajaran Korps Baret Merah Kopassus. Karirnya dimulai dari Komandan Pleton hingga berangsur-angsur naik sampai Jenderal Bintang 4. Selama bertugas, Jenderal Andika banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Sang jenderal pernah mengenyam pendidikan strata 1 jurusan ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya, gelar strata 2 dan strata 3 sang jenderal dapatkan di Amerika Serikat. Setidaknya beliau memiliki 3 gelar S2 dan 1 gelar S3. Demikian profil singkat suami dari Nyonya Diah Erwiani, Jenderal Andika Perkasa. Selamat menjalankan tugas, Jenderal.